Oke, lo sudah di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang Persona 5 Phantom X, teman-teman. Jadi game ini tuh ternyata ada info terbaru, cuy. Ini baru aja infonya gue dapetin sekitar 1 menit yang lalu ya, karena kebetulan gue nyalain notif di tap-tap. Dan ini game bakal rilis, cuy, ya. Jadi setelah kemarin tahap tes ya, tahap tesnya tuh susah banget anjing dapetinnya. Itu harus menggunakan activation code gitu, guys. Padahal gue kira tuh kayak cuman membutuhkan ID sama nomor Cina doang, dan ternyata tuh salah, cuy. Jadi gue udah coba masuk ke gamenya, udah make segala macem, taunya disuruh make activation code, guys. Dan gue di situ nggak dapet aksesnya. Jadi gue di sini, ya mungkin kita baru bisa nyobain pas rilis nanti, cuy. Dan di sini nanti bakal gue latihin juga beberapa gameplay dari game ini. Sama di sini ternyata dia tuh ini ya satu company sama Perfect World ya. Ini tuh yang buat ini, cuy. One Punch Man, seingat gue ya, One Punch Man World, teman-teman. Dan oke, kita mungkin bakal ke tap-tapnya dulu aja ya. Oke, teman-teman, dan ini adalah pembahasannya. Jadi di sini tulisannya nih ya, Persona 5 The Phantom X A New Dawn for Adventure Begins April 12 in China ya. Jadi ini game bakal rilis di China dulu, guys. Dan kemungkinan besar ya untuk tahap loginnya, kemungkinan besar ini bakal menggunakan ID sama nomor Cina ya. Semoga aja sih bukan nomor telepon ya, soalnya kalau misalkan menggunakan nomor telepon itu agak susah, guys. Kalau misalkan masih menggunakan ID sama apa tuh nomor-nomor Cina gitu mungkin masih oke ya. Kalau misalkan udah pakai nomor telepon sih udah agak susah ya. Semoga aja sih nggak dipersulit ya, cuy. Intinya di sini bakal rilis di Cina pada April 12. Dan di sini kayak ada video-videonya gitu, nanti kita bakal lihat juga ya. Dan oke, April 12 is not just any day. It's the beginning of your new adventure in P5X in China. Prepare to dive into P5X and unleash the hero within. Nah, pertanyaannya adalah, bang, rilisnya global kapan? Pasti banyak yang nanya nanti biasa itu ya. Kalau global, biasa kalau game-game Cina tuh lama banget, guys, seriusan dah. Biasa kalau misalkan di Cina masih laku ya, itu biasanya nggak bakal rilis global, men. Kalaupun rilis global itu biasanya nunggu berapa tahun ya. One Piece aja sama Naruto Mobile 3D itu nggak global-global sampai sekarang ya. Karena masih laku, guys, di Cina, men. Dan oke, kita mungkin bakal lihat videonya dulu. Oke, ini adalah trailernya, guys. Beda untuk suaranya, gue matiin, cuy. Karena gue nggak tahu nih, Persona ini tuh ada suara lagu-lagunya gitu, takutnya ini, guys, kena copyright ya. Dia gameplay turn-based ya. Emang Persona sih biasanya turn-based, cuy. Tapi gue lebih suka Persona satunya lagi tuh, yang nyerangnya tuh kayak hack and slash ya. Oke, segitu doang ya. Untuk trailernya kita bakal lihat juga, cuy. Oke, ini gue udah masuk ke dalam websitenya ya. Di sini websitenya kayak bisa terang, bisa malam, cuy. Keren juga ya. Jarang-jarang ada website kayak begini ya. Anjir, keren ya. Dan ini total yang sudah pre-regis sudah sekitar 6 jutaan. Dan di sini pokoknya kalau misalkan kalian pengen regis pre-regis segala macam itu menggunakan activation code segala macam lah ya. Jadi kalau misalkan pengen download, gue saranin nunggu versi tap-tapnya saja. Dan semoga aja ini game rilis di Bilibili juga ya. Biasanya kalau misalkan game rilis di Bilibili, biasanya kita bisa login menggunakan Bilibili, guys. Jadi tanpa harus menggunakan ID atau nomor Cina ya, biar lebih gampang aja, cuy. Ya semoga ini game ada di Bilibili ya. Kalau misalkan ada sih mungkin bakal lebih enak lagi. Dan kayaknya ini milestone-nya gitu ya, milestone yang bisa dapat item-item segala macam. Kemudian ini bahasa Cina lagi yang gua nggak bisa translate, guys. Nggak bisa ditranslate ke bahasa Inggris kah? Coba kita Inggris ya, bisa gak? Oh, bisa nih, bisa tipis-tipis, coy. Bisa tipis-tipis ya. Pre-gacha. Oh, ini bisa gacha juga ya. Oke. Terus ini karakter-karakternya. Gue jujur nggak ngikutin Persona sih, gue cuma tahu si main karakternya doang ya. Oke, terus jadi robot namanya si Kettle. Terus ini si Closer. Gue sering liatin Bang Upi main sih, dia kan suka banget sama Persona tuh ya. Oke, kemudian ini screenshot yang bisa kita lihat nih, JRPG ya. Wah, dunia sih emang bagus, coy. Kalian kalau misalkan pengen lihat tuh gameplaynya sebenarnya udah banyak ya di YouTube ya. Itu memang bagus banget, guys. Open world-nya tuh bagus banget ya, kayak jalan-jalan gitu. Oke, terakhir kita bakal lihat videonya ya. Di sini ada videonya gitu. Oke, ini adalah videonya. Tadi itu macet-macet anjing, jadi gue harus download videonya dulu ya. Oke, ada ngambil cutscene dari anime juga ya. Aduh, sayang banget gue nggak bisa ini sih, nggak bisa nampil ada suaranya, guys. Soalnya ada ini, cuy, ada yang nyanyinya ya. Gue takut kena copyright, men.
Kapten Kito. Oke, bisa ngeheal ya. Sumpah dah, artnya Persona tuh bener-bener ciri khas banget ya. Artnya tuh ciri khas banget, guys. 4-12 ya. Oke, selesai gitu doang ternyata. Oke, mungkin ini terakhir ya guys ya. Ini bakal ada kayak screenshot-screenshot tambahan juga. Dan ini sebenarnya ada kayak news gitu yang bisa kita lihat. Cuman nanti udah abis ini lah ya. Kita bakal lihat dulu sini. Ini kata karakternya cuy yang kita bisa lihat ya. Ini apa nih? Bisa diklik cuman gak ada perubahan ya. Gue kira apa anjir. Itu sudah ada si ceweknya ini. Ini burung ya. Oke. Kemudian di bawah ini ada screenshot-screenshot juga bisa kita lihat. Ini school life-nya. Ini kayak salah satu dari cutscene-cutscene gitu ya. Wait, kok ini gak ini dah? Dunianya sih emang bagus ya. Ini kayak ciri khas perfect world banget dunianya ya. One Punch Man juga sama guys, begini aja dunianya. Bagus dia cuy. Aduh ini kayak suka error foto-fotonya ya. Kayaknya waktu dia ngobrol. Kayak udah sih. Paling sisanya kayak cuman ini doang guys nanti. Kayak ada news-newsnya gitu ya. Nanti bakal gue liatin juga deh. Oke, coba kita bakal lihat ya newsnya ya. Dan ini adalah news ya. Gue bakal coba translate ke bahasa Inggris biar lebih enak aja dilihat. Ini nih ya, ini yang soal tadi guys ya. Will start public beta on all platform on April 12 cuy. Dan ini video tadi udah sempat kita lihat ya kalau nggak salah ya. Oke, ini tadi udah kita lihat. Dan ini contoh kota-kotanya. Bener-bener ini banget sih ya, bagus banget anjir. Gue saranin kalian lihat gameplaynya di YouTube sih. Karena udah banyak banget guys youtuber-youtuber yang udah mainin ya. Ini screenshot-screenshotnya bisa kita lihat tuh ya. Emang parah sih. Ya semoga nanti untuk tahap loginnya segala macem nggak inilah ya, nggak dipersulit guys. Karena kalau misalkan dipersulit agak ini juga ya, agak kurang juga ya. Dan ini adalah yang terakhir teman-teman. Di sini kalau gue perhatiin kita kayak di apa di open worldnya gitu, kita kayak bisa ini dah. Kayak bisa mainin mini games mungkin ya. Gue nggak tahu ini apa, main bola. Terus kayak kita tuh kayak bisa buka-buka box gitu nih ya tuh ya. Kita kayak bisa buka-buka box. Dan oke teman-teman ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.